Konsul Jenderal Jepang di Denpasar menyerahkan piagam penghargaan kepada Mata Kengaku Rabu 24 Februari 2021 di Denpasar. Mata Kengaku dinilai telah berkontribusi luar biasa meningkatkan saling pengertian dan mempererat hubungan persahabatan Jepang dan Indonesia. Piagam penghargaan diserahkan Konsul Jenderal Jepang di Denpasar, Miss Katsumata Harumi. Kepala Mata Kengaku, Igusti Agung Gede Nirarte sebagai penanggung jawab menerima piagam dimaksud. Hadir dalam seremoni penyerahan piagam tersebut, salah satu pendiri Mata Kengaku, Igusti Kompiang Gede Pujawan, serta guru Mata Kengaku. Mata Kengaku merupakan tempat kursus bahasa Jepang di Denpasar. Kursus diberikan secara sukarela atau tanpa memungut biaya. Mata Kengaku resmi didirikan tahun 2005 oleh Matake Sensei. Tujuannya mengajarkan bahasa Jepang. Misi lainnya memajukan pariwisata Bali. Mata Kengaku tercatat menjalin kerjasama dengan universitas di Jepang. Ini dimaksudkan guna mewujudkan program pertukaran pendidikan dan kebudayaan. Selama ini, banyak organisasi dan individu yang berkiprah di berbagai bidang memberikan kontribusi besar terhadap peningkatan hubungan persahabatan Jepang dan negara-negara lain termasuk Indonesia. Penghargaan yang diterima Mata Kengaku merupakan apresiasi atas jasa organisasi maupun individu yang telah berkontribusi besar terhadap peningkatan hubungan persahabatan tersebut. Masyarakat Jepang maupun Indonesia diharapkan dapat lebih memahami dan mendukung kegiatan-kegiatan mereka. Demikian laporan khusus Sanur TV, Sanur Post Media Group dari Denpasar.